pariwisata ya. Oh, oh bos, aduh, ay, repuh tadi ke. Tak motor Allah. Nah, motor lihat as terkeluar ini Allah. Dari sisi mulai. Sudah berangkat. Allah, motor kembali. Manuknya juga nama. Awas, nyawa motor yang lain, nyawa toing. Eta, as, kasar efek ta. Halo, ada. Ah, kembali ke mobil ta. Ya, belum malang di paling itu nya ta. Parkir juga dan masuk kembali. Astagfirullahaladzim. Bahaya sekali. Ini mana tuh? Ah, motor lihat astagfirullahaladzim ya Allah. Dari saja barusan mau masuk bosku ya. Dan di semua dengan tuh hino. Hino. Tinggal rute lo bosku. As tinggal lirah motor ala paksa masuk. Motor di arah Cipa Thomas menuju ke Cimulai sudah berangkat tadi. Di arah Cipa Thomas bos ketemuannya Cigalong, dimulai dengan minibus di, dan juga mobil pickup ya. Liburan kayak bosnya. Jalan sekitar Hamad bisa dikarenakan jalannya sebanyak berlubang dan juga genangan air besar. Eh, Mas, oh John. Halo, kembali motor.
sore ini cukup banyak kendaraan bermotor yang melintas dari arah Cikarumas menuju Kota Salomba, Tasikmalaya. Kalau kalian yang mau melintas di jalur sini harus berhati-hati dan juga jaga keselamatan kalian, bosku ya. Dikarenakan jalan ini rawannya celaka. Terutama di jalan situ bosku ada lubang sangat dalam sekali. Nah, dengan itu bagi sur pemudik di arah-arah Tasikmalaya ya, dan disambung bosku di depan sana ada bus TKM utama dari Jetbus 2 ya, pariwisata ya. Oh bos, aduh aing repuh tadi ge bupati ngomel. Dari Jetbus 2 bosku ya. Motor alah jalannya tuh guys, jalannya sangat mengenaskan sekali di sini ya. Kendaraan motor dan juga mobil yang lainnya agak kesulitan saat melintasi jalur sini bosku ya, dikarenakan banyaknya lubang kolam yang telah terlihat dan juga genangan air di sini bosku ya. Buat kalian yang mau melintasi jalur sini selalu harap berhati-hati dikarenakan kali lubang-lubang dalam bosku ya. Terus kalian di arah atas sih jangan lama harus jauh berangkat ya bosku ya. Kali bus ngem ini bus dari mana? Lancur lancur lah untuk kali kita.